Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Fasilik Enasa. Hari ini kita jalan lagi, kita akan membayar pajak motor di Samsat Cinere. Bagaimana prosesnya? Yuk ikuti. Sebelumnya jangan lupa tinggalkan subscribe-nya jika kalian suka dengan video. Terima kasih. Ini kita akan fotokopinya dulu. Oke, ini sudah di fotokopi. Kita tinggal taruh. Pak, saya ini ya, bekerja nggak, Pak? Kita sedang menunggu prosesnya. Ini kita bayar pajaknya di mobil keliling. Sebenarnya juga bisa sih masuk ke sana, ke dalam sana, tapi kayaknya ngantri. Di sini yang agak sepi. Kita tunggu berapa menit jadinya nanti. Duh, cepet banget teman-teman, ini kurang dari 1 menit sudah selesai pajaknya. Habis 182.000. Sudah selesai. Jadi gini teman-teman, prosesnya itu kalau kita mau membayar pajak kendaraan itu kita harus mempersiapkan dulu berkas-berkasnya, itu yaitu foto apa namanya BPKB, STNK dan KTP. Kemudian nanti tiga berkas tersebut itu nanti di fotokopi. Nah, kemudian setelah di fotokopi kalian bisa membayarnya itu di mobil keliling, pajak keliling, atau langsung di Samsat. Nah, prosesnya kalau misalkan di mobil keliling itu kalian tinggal menyerahkan saja berkas tersebut. Nah, kemudian tinggal menunggu. Nah, hari ini saya bayar pajak itu kurang dari 2 menit itu langsung selesai. Jadi mungkin ya pas kondisinya memang agak sepi sih, memang kalau di mobil keliling ini sepi, jadi waktunya lebih cepat. Kalau proses di dalam, misalkan maksudnya di dalam itu di Samsat itu, setelah dokumen-dokumennya itu di fotokopi, kemudian lalu diserahkan ke tempat pemeriksaan berkas. Nah, setelah masuk di tempat pemeriksaan berkas, kemudian tinggal menunggu, nanti akan dipanggil. Nanti kira-kira prosesnya itu ya, kalau misalkan sepi kayak begini ya bersama sih sekitar 2 menit itu sudah selesai, jadi lebih gampang gitu. Kalau dulu mungkin sedikit agak lama ya, karena mungkin apa namanya nggak tahu prosedurnya seperti apa. Kalau dulu lebih lama, kalau sekarang tuh mungkin karena online juga jadinya lebih cepat. Nah, ini informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kalian belum membayar pajak kendaraan bermotor, ayo segera bayar pajak. Kita taat bayar pajak. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya jika kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsat Cinere. Luar biasa pelayanannya, cepat sekali.